Pemudik yang menggunakan sepeda motor nekat membawa bayi mereka. Para pemudik mengaku lebih nyaman dan ekonomis meski harus berangkat sejak pukul 2 pagi. Pemudik bersepeda motor yang melintasi jalan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terus mengalir. Rata-rata pemudik berasal dari Jabodetabek. Mereka mengendarai sepeda motor karena alasan lebih nyaman dan ekonomis. Tidak hanya membawa barang pakaian dan oleh-oleh, banyak juga yang nekat menyertakan anak yang masih bayi. Salah satu pemudik mengaku berangkat dari Bogor sejak pukul 2 pagi dengan menggendong anaknya yang masih bayi. Dari Bogor. Ibu bawa anak. Iya. Khawatir nggak Bu kira-kira? Udah biasa, tiap tahun. Persiapannya apa Bu? Anak itu. Ya. Makanan ada. Anaknya nggak rewel? Enggak. Sementara itu di sepanjang jalur arteri Padalarang, iring-iringan pemudik yang akan ke Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terus bertambah. Kepadatan arus balik menggunakan sepeda motor diperkirakan akan terus meningkat hingga malam nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ain.